Bu, hadirin peserta seminar nasional yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak pemaparan dari Profesor Dr. Abdul Munir Mulkam. Di kesempatan pagi hari ini akan berbicara mengenai perspektif Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang politisasi agama. Dan juga narasumber kita yang kedua, Profesor Purwo Santoso, MA, PhD. Beliau akan berbicara mengenai peran ormas keagamaan dalam menyikapi politisasi agama. Dan di kesempatan kali ini, selaku moderator, Bapak Dr. Muhammad Jinan, beliau adalah dosen pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Untuk itu kepada Bapak Dr. Muhammad Jinan, waktu sepenuhnya kami serahkan. Dan kami persilakan kepada Profesor Dr. Abdul Munir Mulkam dan juga Profesor Purwo Santoso, MA, PhD, untuk berkenan menempatkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Kiai Haji Shalahuddin Wahid selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Asy'ari di Cari Jombang, Bapak Dr. Sofyan Anif, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, para narasumber serta peserta seminar nasional perspektif politisasi agama menurut pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan serta para hadir sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini kita menyaksikan bersama, mengikuti bersama dua organisasi yaitu Muhammadiyah dan NU bersama-sama duduk untuk membahas satu topik yang selalu hangat di dalam dinamika politik di Indonesia, yaitu mengenai politisasi agama. Sekitar seminggu yang lalu dua pimpinan ormas ini juga bertemu, yaitu Prof. Said Agil Syirat dan Ketua PBNU, juga Bapak Dr. Haidar Nasir bertemu di satu tempat di kantor PBNU Jakarta. Kemudian pada hari ini kita juga bertemu dua organisasi. Nah, sepertinya dua pertemuan ini akan terus merambah ke bawah, sehingga kekhawatiran di kalangan bawah dua organisasi ini akan terus membaik hubungannya. Kekhawatiran perpecahan semakin menipis dengan adanya berbagai forum yang semacam ini. Baik, di hadapan kita sudah hadir dua narasumber, yaitu yang pertama Bapak Profesor Dr. Abdul Munir Mulkam, guru besar di UIN Yogyakarta. Beliau sekarang juga sebagai pendiri perintis program studi doktor di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi pada kurang lebih 6 bulan yang lalu, beliau banyak rawuh di kampus kita di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pak Munir nanti akan berbicara perspektif mengenai politisasi agama menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Bapak Profesor Purwo Santoso, MA, PhD. Beliau adalah Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Beliau ini Rektor pertama UNU Yogyakarta, ya Pak ya. Keahlian beliau di bidang politik pemerintahan, dan beliau nanti akan menyampaikan topik mengenai peran ormas keagamaan dalam menyikapi politisasi agama. Tadi kita sudah mendengarkan ulasan mengenai politisasi agama itu apa dan bagaimana. Tampaknya memang akan ada upaya untuk melakukan reinterpretasi mengenai apa itu politisasi agama. Bapak Dr. Insinyur Shalahuddin Wahid tadi menyampaikan bahwa politisasi agama itu positif juga di dalam
sejarah perkembangan kebangsaan di Indonesia. Akan tetapi tadi disampaikan dari Polda Jawa Tengah bahwa politisasi agama itu cenderung bersifat negatif. Nah, saya rasa forum ini nanti akan penting sekali untuk lebih mempertajam apa dan bagaimana politisasi agama itu. Untuk itu, kesempatan pertama kita berikan kepada Profesor Dr. Mundil Murukan untuk menyampaikan makalahnya kurang lebih 25 menit. Kemudian nanti juga ya sama 25 menit untuk Profesor Purwo Santoso. Monggo Pak Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Pertama saya sampaikan penghargaan kepada yang terhormat Gusola. Lama saya tidak ketemu beliau. Yang bersama-sama Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta memprakarsai acara ini yang saya kira memang menarik untuk perkembangan dan dinamika politik kebangsaan di Nusantara. Sesungguhnya kalau NU Muhammadiyah bersatu gitu, milih presidennya siapa pasti jadi gitu. Poros tengah atau poros pinggir itu. Susahnya ya namanya manusia itu kan selalu apa ya dilingkungi oleh lingkungan sosial budaya yang kadang-kadang dalam prakteknya itu lebih mengemuka daripada ajaran-ajaran agama yang otentik gitu. Jadi seringkali kepada Kapolda ya dan wakilnya setelah jajaran pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang saya hormati, perkenankan saya dalam kesempatan ini nanti lebih banyak menyampaikan catatan-catatan tentang beberapa pandangan dan kegiatan Kiai Dahlan yang bersinggungan dengan politik. Nah, nanti nilainya apakah itu politik, politisasi agama atau itu politik identitas terserah hadirin ya. Kebetulan sekitar tahun 80-an saya menemukan naskah yang diterbitkan oleh tahun 20-an yang diterbitkan oleh satu penerbitan lokal Kota Gede yang kebetulan isinya itu pidato Khadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sehingga tahun 86 lalu saya terbitkanlah buku kecil gitu. Judulnya Nasihat Dua Pemimpin Besar Islam Indonesia, Kiai Ahmad Dahlan dan Khadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tahun 86 itu terbit. Dan kebetulan buku tipis itu hanya sekitar 30 halaman. Itu menarik perhatian ilmuwan Inggris, Charles Cushman. Dan kemudian diterjemahkan tulisan itu dan kemudian dimuat dalam bukunya The Modernist Islam, a source book, tahun 2002. Yang pidatonya Khadratus Syekh itu diterjemahkan dalam Some Advice. Lalu yang pidatonya Kiai Dahlan itu diterjemahkan dalam Humanity of Humankind. Nah nanti sebagian besar yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan pidatonya Kiai Dahlan tadi. Mungkin sebagian akan saya singgung pidatonya Khadratus Syekh Hasyim Asy'ari.
Memang ini agak rumit di tadi di pidatonya sambutan Kapolda juga disinggung itu. Bagi orang Islam itu agak sulit untuk memisahkan politik dan agama. Apalagi ada satu ayat yang sering kita kutip, bahkan kalau di dalam surat Al-An'am itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi itu bahkan di dalam Islam itu ke WC pun diatur. Apalagi ngatur masyarakat. Nah, persoalannya sekarang bagaimana ngaturnya itu yang jadi. Politisasi agama ini kan kemudian mencuat dalam dinamika politik nasional menjelang pilkada DKI. Dan sekarang orang khawatir sekali kalau kemudian itu juga merambah dalam pilkada yang sebentar lagi akan diselenggarakan di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, gitu, dan beberapa daerah lain yang nanti juga akan berimbas kepada Pilpres 2019. Saya berharap nanti Rektor UNU Jogja yang beliau kan memang guru besar, kalau saya kan guru besar nggak jelas. Karena besar sekali. Begini nggak jelasnya itu kan, saya itu kan doktornya itu di fakultasnya Prof. Purwo ini kan, sosiologi. Tapi guru besarnya kan filsafat pendidikan Islam kan enggak konek kan gitu. Maka enggak jelas itu. Kebetulan saya juga sudah pensiun, jadi dari UIN, jadi terakhir saya ketua senat UIN Sunan Kalijaga, tahun 2016 akhir itu saya pensiun, lalu diberi titel oleh UMS itu sebagai guru besar emeritus. Emeritus enggak jelas itu kan. Nah, nanti Pak Purwo yang menurut saya akan bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai apa sih baik buruknya politisasi agama. Sekali lagi seperti tadi dalam surat Al-An'am tadi, bahwa seluruh dimensi kehidupan kita itu harus diabdikan kepada Allah SWT sebagai ibadah. Kalau itu sebagai ibadah, maka ya hukumnya ada lima itu. Jadi bisa mubah, bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah, gitu ya. Nah, persoalannya kemudian kalau kita memberi cap perilaku orang di dalam politik itu sebagai tadi, itu yang kemudian menjadi paduntun tadi. Yang seringkali tadi di depan saya katakan, sebenarnya kalau NU dan Muhammadiyah itu bersatu padu itu selesai Indonesia ini. Mau dibuat apa itu Indonesia selesai. Nah, cuma kadang-kadang kan ya tadi yang namanya manusia itu akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial budayanya yang seringkali kemudian lebih mengemuka dibanding dengan doktrin-doktrin agamanya yang otentik. Dalam beberapa kesempatan sebenarnya Kiai Dahlan juga menggunakan doktrin-doktrin agama untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Jadi misalnya pada tahun 1917 itu, Kiai Dahlan mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda, ini kan sudah tindakan politik kan, agar pemerintah Hindia Belanda itu membangun tempat-tempat sholat, tempat-tempat ibadah di tempat-tempat umum, jadi di stasiun, di terminal gitu, yang kemudian sekarang jadi dikenal dengan musola itu. Itu tidak akan politik, tapi kan sumbernya itu doktrin agama. Nah, apakah ini juga kemudian disebut politisasi agama yang negatif atau yang positif?
Lalu yang kedua, Kiai Dahlan juga mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda agar yang memeriksa jenazah perempuan itu ya dokter perempuan. Nah, itu kan juga berbasis pada doktrin ajaran agama. Nah, mungkin yang agak keluar sedikit itu misalnya, tapi juga bisa digodak otak-atik gaduk itu. Misalnya Kiai Dahlan mengusulkan agar uang masjid itu juga digunakan untuk dakwah. Nah, ini agak nyerempet agak lebih sosial gitu ya. Tetapi tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu semua bisa dikaitkan dengan ibadah dan semua itu bisa akidah itu. Di kalangan Muhammadiyah ada pesan kiai yang sangat populer di kalangan aktivis Muhammadiyah itu. Pesan Kiai Dahlan itu, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di dalam Muhammadiyah. Dulu mungkin diterima apa adanya, letter luck ya. Nah, tapi sekarang anak-anak muda aktivis Muhammadiyah zaman now itu beda lagi tafsirnya itu. Di dalam tradisi Muhammadiyah, saya pernah menjadi wakil sekretaris jenderal pimpinan pusat Muhammadiyah. Enggak ada gaji memang, ya. Tetapi hanya dijamin satu bulan itu 25 kg beras. Saya kira sampai sekarang masih itu. Enggak ada honor itu. Tapi Pak Rektor tadi digaji, Pak Rektor. Enggak tahu kalau di UMS berapa itu, Pak Santoso. Tapi kalau pengurus Muhammadiyah tidak. Tapi menurut catatan saya, dulu pada tahun-tahun 20-an, itu pengurus Muhammadiyah diberi honorarium. Jadi transportasi, jadi hanya berapa gulden gitu. Hanya dulu misalnya Pak Lukman Harun itu mengusulkan agar pengurus Muhammadiyah itu digaji. Oh, itu protes dari mana-mana, karena kalau nanti digaji itu uang Muhammadiyah bisa habis itu untuk gaji. Dan nanti jadi pengurus itu jadi rebutan itu. Karena ikhlasnya karena ada gajinya itu. Nah, sekarang ini kemudian orang membuat tafsir baru. Nah, misalnya ya bolehlah mengambil honorarium dari amal usaha Muhammadiyah, tetapi jangan sampai amal usahanya, kalau di Muhammadiyah kan disebut amal usaha, jadi universitas ini amal usaha Muhammadiyah, jadi AUM, rumah sakit itu amal usaha. Bolehlah mengambil honorarium, tetapi jangan sampai amal usahanya itu tidak berkembang. Jadi ada balancing antara investasi untuk pengembangan usaha dan untuk gaji karyawan. Jadi ini kan juga didasarkan pada doktrin-doktrin ajaran agama. Bapak, Ibu-ibu dan saudara sekalian, saya akan juga membacakan, jadi mungkin lanjut slide-nya. Jadi saya memang membaca dokumen-dokumen saja, nanti bagaimana Bapak, Ibu-ibu, saudara menafsirkan itu, apakah ini politisasi agama yang negatif atau yang positif, gitu. Nanti saya akan kutipkan pidato Kiai Dahlan yang tadi saya katakan pernah saya terbitkan tahun 86 dan kemudian diambil oleh Charles Sumen. Satu diantaranya ialah pidato Kiai Dahlan dalam Kongres Muhammadiyah bulan Desember tahun 1922. Jadi beberapa bulan sebelum beliau meninggal, jadi Kiai Dahlan kan meninggal bulan Februari tahun 1923. Misalnya begini. Memimpin kehidupan itu harus dengan metode Al-Quran. Jadi memimpin kehidupan itu kan sudah ada aspek politiknya. Dengan metode Al-Quran.
yaitu bahwa manusia seluruhnya itu harus bersatu hati agar bisa hidup bersama di dunia dengan penuh damai dan sejahtera. Meskipun memiliki kebangsaan berbeda, sesungguhnya satu darah, satu daging, karena semuanya adalah keturunan Nabi Adam. Ini pidatonya ini mirip, nanti saya sampaikan cuplikan pidato Kadotu Syekh Hasyim Asy'ari, saya tidak tahu karena itu pidato di mana, tapi itu diterbitkan tahun 20-an di Kota Gede, kebetulan saya dulu jadi staf sekretariat di pimpinan pusat Muhammadiyah yang setiap hari di kantor, buka-buka dokumen itu ketemu itu. Menurut saya menarik untuk dipublikasi. Perpecahan antar manusia adalah bahaya besar yang disebabkan kebekuan hati meskipun berpendidikan tinggi. Akibat para pemimpin gagal mendahulukan kebaikan dan kesejahteraan bagi semua manusia, bukan hanya bagi golongan dan kelompoknya sendiri. Agama itu mulanya bercahaya, lalu suram akibat pemeluknya sendiri. Karena itu pemeluk agama harus mengikuti akal pikiran yang suci, membuka diri, menambah ilmu, dan bertindak berdasar ilmu dan akal serta hati yang suci. Karena itu pendidikan bagi akal itu lebih berharga daripada asupan makanan bagi perutnya sendiri. Jadi ini sekali lagi, selanjutnya, dulu Kiai Dahlan dengan anggota-anggota pimpinan pusat Muhammadiyah dulu disebut namanya Hofbestur, jadi HB Hofbestur Muhammadiyah, jadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu menyampaikan prasaran pada Kongres Islam Cirebon tahun 21. Nah, karena ini perspektif Dahlan, saya akan menyampaikan cara tacaratet itu. Salah satu yang ada di pidato di Kongres Islam Cirebon tahun 1921 itu, dengan merujuk pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 3, Kiai Dahlan menyatakan bahwa orang Islam harus leluasa melebarkan agamanya di dunia melalui kegiatan pendidikan dalam bentuk sekolah atau pondok pesantren yang harus diselenggarakan di mana saja melalui guru keliling di pasar, di penjara, di jalan-jalan, dan di tanah lapang. Tujuan utamanya ialah bagi keselamatan dunia. Karena itu orang Islam harus sehat, kuat, dan besar. Nanti ada aspek politiknya yang di setiap tempat harus dibentuk suatu badan atau komite bagi gerakan pendidikan tersebut. Bagi 40 orang tua murid, ini sudah mulai aspek sosial politiknya, harus berbagi tugas untuk menyediakan akomodasi bagi guru, juga bagi penyediaan peralatan pendidikan atau sekolah secara bergantian, sehingga hanya dalam putaran hari ke-40 seseorang wali murid kebagian tugas. Ini cara membagi kerja, division of labor di dalam sebuah masyarakat yang disampaikan Kiai Dahlan dalam Kongres Cirebon tahun 1921. Berikutnya, ini ada juga kesaksian Dr. Sutomo. Jadi Dr. Sutomo itu pada sekitar tahun 20 itu tertarik pada Muhammadiyah, lalu diangkat oleh Muhammadiyah sebagai medis advisor dan kemudian ditugasi Muhammadiyah
untuk meresmikan rumah sakit PKU yang kedua. Jadi yang pertama itu di Jogja, yang kedua itu di Surabaya tahun 1924. Nah, pidato Dr. Sutomo ini menarik. Jadi ketika meresmikan, beliau pidato dan sebagian isi pidatonya akan saya sampaikan di kesempatan ini yang menunjukkan menurut saya mestinya penggunaan agama untuk kepentingan-kepentingan politik itu harus didasari pada tujuan-tujuan universal yang lebih otentik gitu. Nah, menurut saya antara lain bisa dirujuk kepada kesaksian Dr. Sutomo ini yang pernah saya tulis di Kompas pada menjelang Muktamar Muwadiyah di Surabaya tahun 2005 yang saya beri judul Etika Welas Asih. Berbeda dengan modernisme Darwinian yang didasarkan pada struggle for the fighters, modernisasi Kiai Ahmad Dahlan didasari kewelasasian yang mengatasi atau melampaui peradaban modern dunia berbasis Darwinisme. Jadi kalau Darwinisme itu siapa yang kuat itu yang menang. Tapi Dr. Sutomo tertarik pada Muhammadiyah karena modernnya itu tidak didasari begitu, tapi didasari ulas asih. Nah, nanti akan lebih slide berikutnya, supaya waktunya nanti untuk diskusi cukup. Yang ini kemudian dipertegas lagi, jadi intinya begini, Muhammadiyah mendirikan sekolahan, mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan, menolong orang itu bukan dengan maksud untuk mempengaruhi, kalau dalam bahasa sekarang perilaku politiknya, bukan dengan maksud untuk mempengaruhi agar orang itu tertarik pada Muhammadiyah, begitu kesaksian Dr. Sutomo. Tetapi semata-mata itu karena didorong oleh kepedulian kemanusiaannya. Dan nanti akan lebih tegas lagi di asas PKU. Asas PKU ini terbit agak belakangan, jadi kira-kira tahun 24-25an, jadi Kiai Dahlan sudah wafat. Yang menarik juga begini, intinya ya, Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, menolong orang yang miskin, yatim piatu, bukan dengan maksud agar yang ditolong itu nanti yang tidak Islam berubah jadi Islam, yang tidak Muhammadiyah berubah jadi Muhammadiyah. Itu diulang-ulang itu. Sama sekali tidak. Semua dilakukan atas nama untuk kemanusiaan. Walaupun di belakang ada catatannya, atas nama ajaran Islam. Jadi pada waktu itu yang dibantu oleh Muhammadiyah tidak memandang agamanya, jadi tidak memandang bangsanya. Yang penting orang itu memang perlu ditolong. Jadi tidak perlu agamanya Islam atau tidak, beragama atau tidak, Jawa atau luar Jawa, Cina atau tidak, yang butuh ditolong, ditolong. Dan tidak juga bermaksud agar yang ditolong itu kemudian pindah agamanya. Juga tidak bermaksud agar yang bukan paham Muhammadiyah lalu berubah jadi Muhammadiyah, tidak. Itu semata-mata demi kemanusiaan. Walaupun ya nek ditolong tapi enggak ngerti yang nolong ya kebangetan kan gitu ya. Itu tafsir saya. Nah, kira-kira gitu. Jadi politisasi agama menurut saya boleh-boleh saja sepanjang gitu. Ini gini loh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam pikiran saya yang kadang-kadang saya dituduh liberal itu.
Kan kadang-kadang kita ingin orang semua manusia itu jadi Islam, beriman semua. Kalau perlu NU semua atau Muhammadiyah semua. Oh enggak, Muhammadiyah hanya 2 juta aja susah ngurusnya. Tapi kalau kemudian Islam semua, kan nanti Quran itu enggak berlaku. Bukankah Quran itu berbicara tentang orang kafir? Bukankah Quran itu juga berbicara tentang orang munafik? Jadi kadang-kadang tujuan-tujuan kita itu enggak cocok juga dengan oleh karena itu ketika saya ketua senat itu saya sering kali meledek para guru besar itu. Jadi setelah selesai rapat gitu saya selalu menyampaikan terima kasih partisipasinya terhadap sidang senat yang lancar, mudah-mudahan jadi amal saleh untuk nanti bekal masuk surga. Tapi saya beri catatan tuh, kalau surganya jadi ada. Kok bisa gitu? Ya terserah Tuhan toh, kan Tuhan Maha Kuasa. Sama juga gini loh, seringkali kan Muhammadiyah dan NU itu paduntun rebutan masuk surga toh. Wah NU itu susah masuk surga karena terlalu banyak selawat. NU ngeritik Muhammadiyah, Muhammadiyah itu juga susah masuk surga karena pelit selawat. Lah kalau dua organisasi besar ini doanya makbul semua kan jadi gak masuk surga semua. Jadi sekali lagi Bapak Ibu-Ibu, saya akhiri, sebelum itu nanti saya akan sampaikan beberapa catatan sedikit dari Hasyim Asy'ari ya. Politisasi atau penggunaan doktrin-doktrin agama itu menurut saya positif saja sepanjang itu memang menyejahterakan manusia gitu loh. Enggak peduli dia Islam atau tidak, Muhammadiyah atau tidak, NU atau tidak gitu loh. Karena kan innal huda udallah mayahdillah falamudillalah. Jadi hidayah itu kan takdir Tuhan. Kalau kita memaksakan orang kan berarti kita memaksa Tuhan. Nah gitu kira-kira. Ya mau saya itu disetujui, kalau tidak ya enggak apa-apa. Nah terakhir saya akan sampaikan beberapa catatan dari pidato Qadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Telah sampai berita tentang perselisihan dan fitnah di antara mereka, penyebabnya tidak lain ialah karena umat zaman sekarang tahun 20-an telah berani mengganti kitab Allah Al-Qur'an dan hadis Rasul. Umat sekarang ini menganggap saudara mukmin yang lain sebagai musuh dan tidak mau memperbaiki bahkan merusak persaudaraan. Saya harap saudara meninggalkan rasa memihak asobia atas soal-soal yang furuk dan khilafiyah. Tinggalkanlah rasa ta'asuf atau rasa memihak dan tinggalkanlah jurang yang merusak tersebut. Engkau malahan tidak menjauhi masalah yang telah jelas dan ditujui haramnya oleh para ulama. Seperti zina, riba, minum arak, dan sebagainya. Gairahmu menanggapi hal-hal tersebut pun bukan karena Allah, tetapi karena ini dicatat karena Imam Syafi'i. Jadi maksudnya tidak sungguh-sungguh ikhlas karena Allah dan Syekh Ibnu Hajar. Inilah penyebab pecahnya persaudaraan dan hilangnya
patokan kebenaran dan yang menyebabkan orang-orang bodoh mengungguli kekuasaan-Mu dan pudarnya kewibawaan di hadapan masyarakat, Engkau pun dihina oleh orang-orang bodoh dan kehormatan-Mu dilecehkan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya tidak tahu nanti Prof. Purwo yang ahli, menurut saya tidak mungkin kita melepaskan doktrin-doktrin agama di dalam tindakan-tindakan politik. Tapi menurut saya sepanjang itu bagi kepentingan kemanusiaan tanpa memandang agamanya, tanpa memandang asal sukunya, asal daerahnya, saya kira itu sah-sah saja. Bahkan agama harus menjadi basis etik yang menjadi dasar perilaku manusia di dalam menyejahterakan kehidupan umat manusia. Perkara nanti manusia itu dapat hidayah atau tidak, kita serahkan kepada Allah SWT. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Munir telah menyampaikan materinya 27 menit, jadi lebih 2 menit Prof. Selanjutnya, ya sudah banyak catatan dan pernyataan Prof. Munir, ya kalimat yang terakhir itu menegaskan bahwa politisasi agama itu dengan tafsir sepanjang itu dilakukan untuk tujuan-tujuan kemanusiaan, tujuan-tujuan yang menyejahterakan, itu satu hal yang memang tidak bisa dihindari bagi umat Islam utamanya. Baik, kita akan mendengarkan pemaparan dari Profesor Purwo Santoso, MA PhD, mengenai peran ormas keagamaan dalam menyikapi politisasi agama. Sama Prof, 20 menit Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala amibin musalin wa ala li wa sahbihi asma'in. Amma ba'd. Para kiai, di sini ada Kiai Salahuddin Wahid, Pak Kapolda atau yang mewakili, para pembicara yang lain, Bapak Ibu saudara sekalian, saya mendapatkan amanah untuk bicara di sini, tetapi saya bukan agamawan, saya hanya petugas NU, kira-kira gitu. Saya ditugasi untuk ngurus izin mendirikan UNU Jogja, alhamdulillah sudah dapat izin beroperasi satu semester, sekarang sedang menyelesaikan semester kedua, dan alhamdulillah dikirimi para santri untuk jadi mahasiswa tanpa iklan keluar, tanpa bayar biaya iklan. Mudah-mudahan ajakan Pak Rektor UMS tadi untuk bisa memajukan dunia pendidikan bisa kami lakukan, dan saya berterima kasih diberi kesempatan untuk tampil atau ikut berkontribusi di sini. Saya mohon maaf tadi saya bikin PowerPoint tetapi ada kesulitan teknis, tidak bisa saya pindahkan sehingga
saya minta waktu untuk berdiri di sini untuk menggantikan apa slide. Mudah-mudahan bisa dilihat dari sana. Poin yang saya sampaikan hanyalah meneruskan yang sudah diletakkan oleh Kiai Salahuddin Wahid tadi, bahwa politisasi agama dan pengagamaan politik itu adalah hal yang sudah berlangsung lama, dan usul saya itu kita relakan sebagai hal yang normal. Yang kedua, ketika membicarakan agama dan politik, kita sudah berdebat atau mempersoalkan ini selama sekian lama, dan ini saatnya agama hadir dengan politik keilmuan, politik pewacanaan. Karena sebetulnya yang memungkinkan berbagai hal tadi normal atau menjadi normal itu adalah cara kita mendudukkan, metodologi kita untuk membicarakan dan menjalaninya. Jadi kalau kita bicarakan politik untuk sekedar kekuasaan, dan kekuasaan itu dalam pengertian liberal sebagai haknya warga negara untuk menguasai, ya itu apakah politik dalam definisi Islam atau tidak? Setahu saya sih tidak, karena ada kaedah-kaedah untuk merumuskan politiknya orang Islam atau politiknya jamaah. Dan ketika saya diamanai untuk memperbincangkan perumusan peran ormas di dalam politisasi agama, saya mengajak untuk menormalkan politisasi agama itu, tetapi berangkat dari kaidah agama di dalam berpolitik. Nah, ini dua dunia yang selama ini dipisahkan, dan justru terpisahkannya dua hal inilah yang menjadikan kita bingung, dan bahkan para kiai, apalagi kiai kampung, kalau di NU kami menyebut kiai kampung, itu malah semakin bingung. Karena apa? Ada nilai-nilai keagamaan yang tentu saja menimbulkan kontroversi, tetapi rujukan dari dua ormas besar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, itu saya kira sudah cukup bagi kita untuk menormalkan politisasi agama dalam pengertian tujuan agama itu harus dicapai, dan mencapai tujuan agama ini saya melibatkan adu atau relasi kekuasaan. Dakwah itu mengharuskan pengetahuan dan menggunakan pengetahuan untuk mempengaruhi orang lain, itu politik. Mendirikan UMS, ini tadi bahasanya Pak Kiai Munir, boleh jangkau kiai ya, kerabutnya sudah putih soalnya. Saya diledek tadi, kamu sekarang menjadi kiai karena pakai peci gitu. Kami biasa bercanda di Jogja. Nah, jadi mendirikan lembaga pendidikan dalam bahasanya pengajiannya Muhammadiyah itu amal usaha. Tetapi dalam bahasa ilmu politik ini adalah public affairs. Nasib publik, kepublikan. Mari kita hitung berapa amal usahanya NU dan Muhammadiyah, lalu berapa yang dibandingkan dengan berapa amal usaha sejenis yang dibiayai oleh APBN. Adakah yang sempat menghitung? Kalau dihitung, jangan-jangan nanti pahalanya pada berguguran ya. Tapi poin saya adalah, ketika orang yang beragama, ini disebut sebagai jamaah atau ummah atau umat, agama yang lain menyebut mereka jemaat, tetapi mereka itu dalam bahasa ilmu politik sebetulnya adalah warga negara yang mengelola kewarganegaraannya. Dan mata kuliah kewarganegaraan, mata pelajaran kewarganegaraan gagap tidak sanggup membacanya, justru karena kita memisahkan agama dan politik. Ini adalah politik mengasah, mengolah kewarganegaraan. Dan kalau tadi Kiai Salahuddin mengucarakan keterlibatan Islam atau Muhammadiyah dan NU dalam politik, itu adalah mengelola negara, dan salah satu fungsi dari negara itu adalah mengelola public services. Public services yang diselenggarakan dari Rototul Atfal sampai UMY, UMS, di NU ada Ma'arif yang ngurusi hal yang sama, sampai UNU atau UNIS
Bapak. Di sini ada juga ada UNU Surakarta juga. Nah, kalau dari segi kesehatan ada begitu banyak. Dan negara itu sebetulnya justru karena kuatnya kewarganegaraan yang diwadahi oleh jamaah tadi, nuansa atau semangat mengelola jamaah, negara sebetulnya diam-diam kita bajak. Makanya tadi bahasanya Pak Munir, ya kalau dua orang masih ini bergabung, ya negara itu bubar atau tidak bubar masih dirawat oleh jamaah. Jadi makanya nggak usah terlalu pusing dengan negara bubar sepanjang dua ormas itu bersatu. Kalau saya boleh nafsi gitu ya, Bapak Ibu, para kiai, para pemerhati yang saya muliakan, ketika kita melihat hal semacam ini, maka sebetulnya agama itu sudah masuk wilayah politik karena mengelola kewarganegaraannya, dan ada khilaf di dalam pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keilmuan. Bahkan ketika saya dan teman-teman diamanai untuk ngurus pendirian Universitas NU di Jogja, saya bilang sama teman-teman, kalau kita bikin UNU itu niatnya mengambil alih urusan menteri, saya nggak mau. Sudah ada menteri yang bertugas, katanya juga digaji. Sehingga kalau Muhammadiyah maupun NU membuat lembaga pendidikan tinggi, harusnya nawaitunya adalah tadi, mengelola politiknya jamaah. Dan politik jamaah inilah sekarang yang kemudian membuat kita bingung, karena yang kita lakukan kita tidak sanggup ukur atau perlihatkan kekuatannya. Pada saat yang sama ada segelintir elit yang kemudian mempermainkan politik, justru karena kita tidak tegaskan normalnya politik agama itu adalah normalnya ngurusi warga negara, normalnya ngurusi publik, sehingga kepublikan atau jamaah atau nationhood dalam bahasanya orang bule, itulah manifestasi dari politik agama yang itu sudah nyata-nyata kita lakukan. Dan yang kita bicarakan itu hanyalah apa, wilayah administrasi pemerintahan, di mana ada orang yang dalam textbook disebut sebagai wakil rakyat. Dan kemudian justru kita bingung mereka mewakili dengan cara apa, karena mereka enggak bisa memperlihatkan memperjuangkan rakyat dengan cara apa juga. Bayangkan kalau anggota DPR itu tampil di DPR di Senayan sana, mewakili rakyat, rakyat yang mana, rakyat maunya apa, dia juga enggak punya datanya, mau dihasilkan apa juga harus dibicarakan dengan yang lain. Sehingga kalau masyarakat enggak paham fungsinya sebagai wakil rakyat, ya ini ada wilayah yang agak abstrak yang tugasnya orang macam saya, orang ilmu politik ini yang kemudian harus menjembatani antara wadah resmi negara dengan substansi bernegara. Nah, kalau memang kita bisa mengatakan bahwa dua organisasi besar itu sudah menjalankan politik keagamaan dan menghasilkan dampak yang luar biasa, maka itulah yang saya usulkan untuk kita gunakan sebagai acuan untuk mengelola kehebohan atau kegentingan atau kegagapan atau kegalauan sekarang ini. Saya tidak tahu apakah memang Indonesia itu terancam ataukah ditakut-takuti terancam. Ini karena ada BIN juga yang ada di sini toh. Saya nggak tahu siapa yang bikin takut. Ketika kita membicarakan politik itu sebagai pengelolaan urusan publik, kita sudah buktikan bahwa kita bisa merumuskan, ya, NU dan Muhammadiyah sudah berhasil merumuskan Indonesia dalam kondisi tata negara yang sekarang ini adalah format yang final. Itu adalah keputusan politik yang tadi secara politik menjadikan tidak usah bingung kalau dua ormas ini masih sepakat dengan keputusan finalnya. Negara kita bukan negara Islam, tetapi religiusitas keislaman maupun agama lain itu dijamin. Bahkan tadi mulai tahun 60-an, saya nggak tahu, 60-an atau berapa, sudah diwadah kewajiban orang sekolah itu kemudian harus belajar agamanya masing-masing. Dan itulah yang kemudian menghasilkan dinamika yang luar biasa sekarang ini. Negara mewajibkan orang beragama mendalami agamanya, dan kemudian generasi itu lahir, lalu kemudian menjadi mahasiswa di universitas, lalu bikin PKS. Ini adalah generasi terdidik yang kemudian karena diajari agama secara tidak cukup, lalu mereka belajar sendiri, lalu kemudian di kampus-kampus mereka bikin apa namanya halaqoh-halaqoh,
lalu kemudian di UGM ada Salahuddin, di ITB ada apalagi, dan kemudian gabung, lalu kemudian menghasilkan generasi baru umat Islam muda yang belajar agama tidak dari kurikulum di sekolah, tetapi kurikulum tambahan yang mereka rumuskan. Itulah yang kemudian menghasilkan generasi, sehingga diwajibkannya umat beragama mendalami agama, itu menghasilkan dinamika agama, sehingga di waktu Orde Baru orang takut pakai kerudung, kemudian sekarang kerudung itu menjadi fashion. Kalau nggak pakai kerudung, nggak kelihatan keren. Nah, itu berarti bahwa agama, selain tadi bicara tentang urusan publik ketika berpolitik, bicara tentang negara, perwakilan, dan seterusnya, negara berpolitik dengan, yang ini bahaya, merebut klaim kebenaran, klaim pantas, tidak pantas, sah, tidak sah, dan seterusnya, itu dikemas dalam ajaran agama. Dan ketokohan, kepeloporan, prominensi dalam menjalankan agama itu dituntut mensyaratkan penguasaan ilmu agama, lebih spesifik adalah kaidah-kaidah untuk menentukan judgement, menentukan keputusan hukum. Makanya kalau di dalam tradisi NU, Bahsul Masail, lalu usul fikih, itu adalah metode untuk mematangkan atau mengukur kekiaian seseorang, sehingga kekiaian, ketokohan beragama itu tidak hanya dalam banyaknya informasi yang ditampung, tetapi pada cermatnya, jernihnya membuat keputusan-keputusan hukum, dan itu diasah melalui pengajian-pengajian yang bukan hanya menerima keputusan-keputusan hukum, tetapi membuat judgement hukum secara kontekstual dengan kaedah-kaedah yang sudah baku. Dan dengan cara itulah maka, mohon izin saya matur agak enggak enak, NU kelihatannya itu tidak terorganisir, tetapi tidak pernah ada perang antar kiai. Tidak pernah ada konflik. Ya setidaknya konflik terbuka lah, nggak pernah ada. Itu karena pas semua orang itu punya frame berpikir, kerangka untuk mewacanakan itu secara standar. Dan kekuatan kerangka untuk memaknai, merespon situasi, itulah yang menjadikan NU tetap NU, meskipun pengurusnya seringkali juga tidak terlalu jelas. Saya berani itu karena saya berstatus sebagai Wakil Ketua Tanfidiyah di DIY. Dan saya enggak punya kontrol terhadap para kiai. Jadi pengurusnya enggak jelas, enggak sanggup mengurusi warganya. Karena sebetulnya pengurus itu hanyalah, terutama di level tanfidiyah, itu hanyalah para petugas suruhannya kiai. Dan kiai tadi kekuatannya pada wacana. Nah, kekuatan berwacana inilah yang selama ini menurut kesan saya lebih dialamatkan ke dalam jamaahnya saja. Misalnya kalau di NU itu sedang atau berapa lama ini heboh dengan Gus Nur misalnya. Ini kan ada perang klaim kebenaran. Ada orang yang dalam tradisi NU disebut Gus itu adalah anaknya kiai, dia tidak kiai dan kemudian mengaku tidak anaknya kiai, tapi mengorbitkan namanya sendiri dengan sebutan Gus. Ini kan membajak klaim kebenaran yang dilekatkan dalam tradisi NU. Poin yang saya katakan adalah ketika politik itu salah satu wajahnya adalah rebutan klaim kebenaran, kita ini hidup di zaman revolusi 4.0 atau revolusi yang menghasilkan Gojek, menghasilkan tatanan industri yang mengejutkan itu. Saya tadi pagi ditakut-takuti oleh teman yang kebetulan menteri, dia kirim video menggambarkan cara untuk membuat mebler, saya orang Jepara. Dan itu dengan mesin dan kemudian tidak melibatkan tukang kecuali yang mengoperatkan robot. Itu berarti orang Jepara akan gulung tikar karena tidak ada buruh. Ini hilangnya buruh mebel itu akan ancaman besar, dan ini adalah revolusi 4.0 itu. Nah, di dalam era sekarang ini, ketika teknologi komunikasi itu berjalan begitu masif, otoritas yang menjelaskan, meletakkan kebenaran, kiai, ustadz,
dan seterusnya itu kehilangan apa namanya kekuatan. Karena orang itu bisa merasa tahu hanya dari screen di HP-nya saja. Sehingga dalam kajian politik era sekarang ini disebut sebagai era post-truth society. Orang yang harus hidup di dalam zaman di mana kebenaran itu tidak lagi apa namanya bisa ditempelkan atau melekat pada kesalehan seseorang, karena yang dijadikan dasar itu adalah informasi yang beredar, dan itulah makanya kita sekarang heboh dengan hoax dan seterusnya. Nah, sehubungan dengan itu, maka kalau memang normalisasi politik keagamaan itu penjabarannya adalah menegaskan kemampuan kelompok agama atau organisasi kemasyarakatan untuk meneguhkan, menggiring umatnya dengan wacana-wacana, saya berikan ilustrasi, dan nanti ilustrasi dari Muhammadiyah silakan dirumuskan. Di kalangan NU, kaidahnya itu dirumuskan sebagai mabati khairi ummah. Sehingga ke NU-an itu di dalamnya tadi ada standar bagaimana harus menjadi warga negara, dan di dalam tradisi itu kaidah-kaidah mabati khairi ummah ini dijabarkan secara sistematik dalam berbagai rumusan, hanya saja rumusan-rumusannya itu lebih banyak dikomunikasikan ke dalam jamaahnya, tidak terkomunikasikan secara optimal kepada publik secara umum. Dan kalau memang tadi menormalkan politik agama dalam pengertian memperteguh, memperkuat kemampuan berwacana, maka kecakapan tokoh-tokoh agama, kecakapan organisasi-organisasi keagamaan untuk membingkai cara berpikirnya masyarakat itu menjadi penting. Karena masyarakat sudah merasa apa namanya punya kemampuan memutuskan sendiri mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan otoritas keagamaan itu kemudian diambil alih oleh gadget. Dan oleh karena itu, cara-cara yang lebih kontekstual, cara-cara yang lebih mengena, cara-cara yang lebih menyentuh kehidupan sehari-hari, itu menjadi penting. Saya tidak ingin masuk terlalu detail ke sana, nanti supaya tidak mengambil alih otoritasnya para kiai. Klaim-klaim kebenaran yang sudah ada, itulah yang kemudian sekarang ini diolah secara sangat cerdas oleh orang-orang yang politiknya bukan politik keagamaan. Kita sekarang hidup di zaman demokrasi liberal jilid 2 minus keterusterangan. Jadi narasi-narasi di apa, dunia akademik itu tidak ada yang terus terang mengatakan bahwa logika berpikir kita, logika kita berpolitik itu adalah logika liberal. Hanya karena belum ada orang yang berani mengatakan terus terang, karena enggak tahu bisa mendudukkan antara tradisi liberal dengan logika yang diterapkan di Pancasila. Tetapi ketika kita ngomong bagaimana mengelola publik, bicara tentang apa namanya pemilihan pemimpin dan seterusnya, basisnya itu adalah penjaminan hak orang per orang. Padahal dunia publik tadi dalam prakteknya kan tidak bisa dipreteli menjadi urusan orang per orang. NU dan Muhammadiyah bisa membuat universitas, bikin rumah sakit, bikin macam-macam. Itu kan bukan kiprah orang per orang, itu karena kolektivitas, karena sense of jamaah, cara berpikir jamaah. Dan karena ada kepentingan untuk memobilisasi dukungan, kata amanah itu juga menjadi keianu. Kata amanah, ya, salah satu tadi mabati khairi ummah itu kan ada kewajiban untuk bisa amanah. Kata amanah itu apa? Terkorupsi atau tererosi? Amanah itu kan mestinya tidak diminta. Tapi ada partai politik yang justru minta diberi amanah. Mudah-mudahan orang PAN di sini tidak marah. Ini mendetailkan bicara tentang wacana, karena nilai amanah yang dalam tradisi keberagaman itu adalah sesuatu yang dilimpahkan, dibebankan, karena kita terjebak di dalam cara berpikir liberal, maka orang itu kemudian harus berlomba-lomba berebut amanah. Dan apa namanya, amanah ini hanyalah salah satu contoh kontradiksi nilai
yang terjadi dari sekian banyak kontradiksi-kontradiksi yang ada. Dan oleh karena itu perlu cara untuk mendudukkan secara lebih jernih. Yang jelas di era sekarang ini, di mana demokrasi liberal jilid dua ini sudah menjadi normal juga, ada godaan yang sangat kuat untuk memobilisasi dukungan dengan memobilisasi sentimen. Tadi disebut-sebut kasus Ahok. Saya kira kita semua memonitor berita di televisi waktu itu, kinerja Ahok dan Pak Ahok dan Jarot itu sangat tinggi. Dalam bahasanya ahli survei itu tidak terkejar oleh yang lain. Dan justru situasi yang tidak terkejar, popularitas yang berhasil dibangun itu justru menjadi godaan yang tak tertahankan untuk menghidupkan lagi tradisi mobilisasi sentimen, identitas, sentimen keislaman. Saya kira Prof. Nurkholis Majid, Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid dengan ketokohan keagamaannya itu telah bekerja keras untuk menggembosi godaan mobilisasi sentimen identitas. Dan yang dikedepankan beliau bukan identitas kita sebagai orang Islam, tetapi keberagamaan atau religiosity. Tadi etika beragama itulah yang dikedepankan. Dan dengan cara itu lalu kemudian Indonesia bisa damai, tentu saja juga dengan kawalan aparat keamanan, kepolisian, dan seterusnya. Tetapi justru karena ada kandidat yang tak tertandingi waktu itu, maka godaan untuk menghidupkan kembali politik identitas atau sentimen identitas itu menguat, bahkan kemudian menunjukkan keberhasilannya untuk mendudukkan Anies Sandi menjadi gubernur. Dan karena itu di Jakarta campur tangannya politisi nasional itu juga sangat berat, sangat besar. Lalu itu juga diasumsikan sebagai ancang-ancang untuk rebutan kursi presiden, dan jembatan untuk rebutan kursi presiden itu adalah kursi gubernur dan bupati. Sehingga memang ada alasan untuk khawatir tokoh-tokoh yang memiliki kinerja yang baik itu justru akan mudah ditikam, ditelikung dengan mobilisasi identitas. Mudah-mudahan mengedepankan identitas, lalu kemudian justru mengabaikan substansi itu bisa dikelola dengan cerdas, dan kecerdasan jamaah lah yang saya kira menjadi penting. Dengan kata lain, kalau kita memang atau ormas-ormas besar NU dan Muhammadiyah itu ingin tampil secara konsisten di dalam politik keagamaan, justru politik nilai, politik identitas, politik wacana itulah yang harus dilakukan. Dan instrumen-instrumen yang sudah dimiliki seperti lembaga pendidikan itu menjadi penting. Usul konkret saya, kurikulum atau sistem pembelajaran di lembaga-lembaga pendidikan itu harus bisa mereproduksi nilai, karena selama ini sekolah bahkan universitas pun lebih berperan sebagai akumulator pengetahuan. Jadi berilmu itu tidak sambung dengan kesalehan. Padahal justru kalau mabadi khair ummah itu dijalankan, maka justru ukuran keberhasilannya adalah kesalehan. Metode mengecek keberhasilan belajar di sekolah-sekolah yang punya label Muhammadiyah maupun NU itu lebih mengukur pengetahuan daripada mengukur afeksi atau psikomotorik. Dan kalau memang politik wacana itu mau diseriusi, instrumen yang sudah ada itu harus ditegaskan sebagai instrumen untuk menegaskan wacana, menjernihkan cara berpikir, dan seterusnya. Dan dalam kasus NU, NU punya tradisi pesantren yang ketika mengajarkan nilai-nilai itu enggak pernah mengatakan nilai apa yang diajarkan. Karena perilaku santri itu dimonitor siang dan malam. Ini kalau kiai-kiainya sudah manggut-manggut, saya senang. Nah, proses pembelajaran itu mengecek akhlak, mengecek perilaku beragama,
dan checking perilaku beragama itulah yang menurut saya menjadi penanda dalam politik wacana yang sudah berjalan ke jalan yang benar. Sekolah-sekolah yang kita dirikan itu justru terbajak oleh sistem pendidikan yang sibuk dengan akumulasi informasi, bukan penebalan, bukan pengokohan nilai-nilai atau perilaku. Dan kalau politik dibawa ke sana, maka hoax dan seterusnya itu akan tidak mempan. Apalagi kalau kita punya training-training yang lebih praktis untuk itu. Sekali lagi, cara untuk membuat orang lebih committed bersungguh-sungguh pada ajaran agama, itu bisa dicek dalam berbagai hal, dan itu dalam banyak hal dalam kendali atau sudah dimiliki oleh dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah. Tetapi karena kita sudah lama menjalankannya, lalu sudah taken for granted, sudah selesai. Usul saya kita lakukan evaluasi atau audit secara lebih seksama, sehingga wacananya apa, menghasilkan perilaku apa, itulah yang kita disiplinkan. Yang kedua, karena tidak semua umat Islam dalam hal ini dalam radar atau jangkauan NU dan Muhammadiyah, maka perlu menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk tadi menghasilkan literasi media sosial. Karena tadi otoritas keilmuan, otoritas keagamaan itu sudah tidak lagi sepenuhnya dijadikan rujukan perilaku oleh jamaah, maka materi-materi keagamaan itu harus nyambung dengan tata nilai dan metode berpikir. Tata nilai dan metode berpikir. Metode berpikir yang diajarkan oleh NU, ya, tawasut, lalu tawazun, tasamuh dan itidal, moderat, setimbang, toleran, dan konsisten. Ini menuntut ada metodologi pengajaran, metodologi berpikir, metodologi bekerja, dan juga kalau kita memproduksi konten sosial media dan seterusnya, usul saya yang kita produksi itu bukan hanya klaim-klaimnya, tetapi mengajari tentang cara menentukan judgement yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekedar sebagai ilustrasi adalah Kiai Haji Mustafa Bisri misalnya, yang secara periodik menghasilkan memproduksi media sosial yang mengajari metode berpikir. Misalnya yang dirilis belakangan ini adalah, emangnya kalau kamu bayangkan Tuhan mau beribadah itu kamu bisa beribadah dengan baik kalau tidak kenal Tuhan? Emangnya Tuhan itu punya emosi sebagaimana kamu emosional? Emangnya Tuhan itu sibuk dengan politik identitas seperti yang kamu lakukan? Dan seterusnya. Nah, ini kan metodologi berpikir. Dan metodologi berpikir itulah yang kemudian menghasilkan perilaku-perilaku yang ingin dihasilkan, direproduksi oleh agama. Dan kalau tadi tata nilainya itu bisa kita kawal sehingga menghasilkan pendidikan itu menghasilkan akhlak, bukan hanya menghasilkan pengetahuan. Kehalalan atau kesalehan itu harus jumbuh dengan profesionalisme. Sekarang ini kalau profesional kan standarnya bukan agama. Padahal dalam profesi apapun itu ada kode etik, dan kode etiknya itu sebetulnya tidak kontradiktif, bahkan itu menjadi wilayah agama untuk mengisi. Sehingga kalau sekarang ini ada profesionalisme dokter, profesionalisme arsitek, dan seterusnya, maka ajaran agama itu kemudian harus masuk di dalam standar itu, dan kemudian pendidikan profesi itu justru menuntut etika agama. Ini meneruskan poinnya Pak Munir Murkan, tokoh yang saya kagumi karena keberaniannya untuk mengatakan Muhammadinu. Ini istilah Muhammadinu beliau yang buat. Sampai Pak Rektor juga bangga dengan Muhammadinunya itu. Nah, kalau tadi agama yang dijabarkan di dalam tradisinya NU maupun Muhammadiyah itu manifest dalam cara berpikir atau framing pewacanaan, lalu menghasilkan praktek-praktek melalui lembaga-lembaga pendidikan, melalui media massa dan seterusnya, maka pendewasaan atau ketajaman merespon informasi yang sedang membanjir sekarang ini, insya Allah bisa kita lalui, sehingga tantangan
agamawan zaman now ini adalah berkomunikasi kepada publik secara mudah dan yang paling akhir menyenangkan. Saya tadi malam ngobrol dengan seorang dokter ahli tafsir di UIN yang kemudian apa namanya? Ya, saya sudah menutup. Saya tanya kepada beliau, apa sih sisi keagamaan yang menjadikan orang itu terpengaruh? Dan jawaban yang disampaikan itu mengejutkan saya, kesenangan, fun. Mengapa berita-berita yang tidak beres, tidak benar itu apa namanya dibaca orang? Itu karena ada aspek kesenangan. Kesenangan untuk menonton yang heboh, kesenangan untuk apa namanya terlihat apa di sosial media dan seterusnya, itulah wilayah yang harus dijadikan medium untuk outreach, untuk menjangkau jamaah secara lebih luas. Itulah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian apa yang saya tafsiri sebagai peran media, peran organisasi kemasyarakatan. Saya ingin tegaskan organisasi kemasyarakatan itu punya dua wajah. Wajah organisasional dan yang kedua itu adalah jamaah. Ketika berurusan dengan jamaah inilah garis organisasi, paling tidak di dalam garis keorganisasi NU itu tidak bisa diandalkan. Tetapi NU punya kemampuan untuk mengkerangkai pewacanaan. Jamaah itu tidak hanya yang ikut pengajian-pengajian di dalam forum-forum baku itu, jamaah itu ngaji melalui tombol keyboardnya, dan inilah jamaah yang menunggu pengasuhan dengan cara kontemporer, dan itu semua hanya bisa nyampe dengan masif kalau kita bisa menyajikannya secara mudah dan menyenangkan. Mudah-mudahan pengamatan saya ini ada gunanya. Mohon maaf kalau ada yang khilaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Purwo Santoso, PhD. Bapak Ibu sekalian, sesi pertama kita ini akan berakhir pada jam 11:45. Artinya masih ada waktu 20 menit untuk sesi dialog kepada dua narasumber kita. Yang tadi sudah bisa kita ambil satu poin penting, politisasi agama adalah sesuatu yang normal dan sudah dilakukan. Akan tetapi bagaimana politisasi itu dilakukan dan dalam ranah apa? Nah, tampaknya kedua narasumber sepakat pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kesejahteraan. Baik, kita beri kesempatan dari Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pandangan, pertanyaan dan sebelah sini ya. Ada 1, 2, kemudian 3, 4. Ya, baik, kita beri dulu kesempatan untuk 4 penanggap atau penanya. Bisa dibantu panitia mix-nya barangkali? Ya. Di tengah sini, Pak. Mohon disampaikan secara singkat. Mari, Pak. Ikhwan dari Laismu Sragen buat Pak Mundir Mulkan. Saya tertarik sekali dengan buku Ahmad Dahlan yang diterbitkan Mizan, ditulis Pak Munir. Yang membuat saya kaget dari buku itu adalah, dan tadi juga diungkap di sini, mazhab welas asih. Bahkan setingkat PKU, rumah sakit PKU saat itu poliklinik, itu dibuat dengan maksud untuk memfasilitasi kesehatan bagi duafa. Nah, kalau etika atau mazhab welas asih itu dijadikan landasan politik identitas di Indonesia ini, saya pikir kok banyak hal selesai. Namun pertanyaan saya sederhana dari kasuistik saja. Sejak kapan ya kira-kira aum kita gitu aja, atau bahkan seluruh amal usaha umat Islam di Indonesia ini yang tidak memberi atau bukan berlatar belakang utamanya itu untuk duafa. Bahkan jika lebih vulgar, lebih pada bisnis.
kami beberapa kali keliling gitu daerah-daerah, tidak ada yang mampu menjawab sejak kapan kaum kita itu berubah mazhabnya. Ngaten Pak Muda, matur suwun. Iya, selanjutnya mari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobarin Syakur dari Majelis Mujahidin. Sangat menarik pembicaraan Prof. Munir Mulhan dan Profesor Purwo tentang politisasi agama. Ada satu, saya catat kesamaannya, bahwa politisasi agama harus mensejahterakan dan dalam ranah humanity atau kemanusiaan. Kemudian Pak Purwo tadi mengatakan bahwa politisasi agama itu nanti berujung pada brotherhood of nationality, mungkin tadi nationhood, jadi brotherhood of nationality maupun brotherhood of humanity. Ini sangat menarik. Oleh sebab itu yang diperlukan masyarakat khususnya NU Muhammadiyah dan lebih jauh masyarakat di luar itu lebih banyak lagi, bagaimana implementasi konkretnya di dalam politisasi agama di dalam ranah sosial, masyarakat, politik, dan ekonomi. Sebab ini terus kita itu diberikan satu PR, seolah-olah ada pertentangan. Tadi sudah dikatakan NKRI itu harga mati, Pancasila sudah clear menjadi sebagai apa namanya falsafah negara, tetapi sering itu kemudian diulang-ulang. Akhirnya umat juga sudah bosan itu melihat semacam itu. Oleh sebab itu kami mengharapkan implementasi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalam segala aspek khususnya berkenaan dengan politik di Indonesia ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga di belakang ya. Silakan Pak. Bisa mengambil mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Afkar Mahfil, saya dari Fakultas Teknik UMS. Saya mau bertanya Pak, apa sih nanti kedepannya, kan ini katanya udah masuk tahun-tahun politik kan, dari NU sama Muhammadiyah, saran dari Bapak berdua pembicara ini dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam di parlemen itu bagaimana? Karena mau tidak mau seperti yang dikatakan bahwa Islam itu masuk ke kamar mandi aja diatur. Berarti harus ada sentuhan Islam di parlemen. Kalau saran dari kedua pembicara ini, dari Bapak bagaimana? Ya sekiranya kita ini nanti ke depannya nilai-nilai Islam itu muncul, terutama bisa diatur dari pemerintah sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ke terakhir, yang keempat. Bisa ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustam Ibrahim dari Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, NU Muhammadiyah Bersatu itu merupakan sesuatu yang sangat baik sekali. Mengapa? Karena kalau kita melihat pendiri kedua organisasi tersebut, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu satu guru. Sama-sama nyantri di Mbah Ye Soleh Darat, sama-sama nyantri di Mekah, itu pun juga sama. Dalam hal syariatnya juga sama, dalam hal akidahnya juga sama, dalam fikihnya juga sama. Bahkan Mbah Ye Ahmad Dahlan itu punya kitab yang namanya Fiqhul Muhammadiyah. Itu ya ajarannya sama persis dengan Nahdlatul Ulama. Itu membuktikan bahwasanya NU Muhammadiyah itu sebetulnya dari segi pendirinya itu betul-betul sama satu tujuan, yaitu untuk memajukan umat. Oleh karena itu, penyatuan antara Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama itu merupakan suatu keharusan. Seminggu yang lalu
NU Muhammadiyah bertemu di PBNU. Mari kita sosialisasikan juga, tidak hanya di PB saja, tapi juga kita sosialisasikan di cabang-cabang. Saya belum pernah mendengar PCNU bareng PCPDM, pengurus daerah Muhammadiyah bersatu-satu, bersama-sama, bekerjasama dalam menangkal hoak. Atau setidaknya buka bersama antara pengurus daerah Muhammadiyah dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Nah itu kan sesuatu yang sangat, peluang yang sangat baik sekali untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Sehingga apa, Bapak Ibu yang saya hormati, arus bawah masyarakat itu tidak bingung ketika PC-nya rukun dengan PDM, PCNU apa kerjasama dengan pengurus daerah Muhammadiyah, kemudian PWM-nya juga bekerjasama dengan PWNU, kemudian PBNU bekerjasama dengan PP Muhammadiyah. Ketika itu kita itu akur, maka sudah Indonesia juga akan maju. Kelompok-kelompok lain selain daripada NU Muhammadiyah saya kira juga tidak menjadi halangan yang berarti. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam muktamar NU itu terus terang NU lebih menguatkan pada Islam Nusantara. Kemudian yang kemudian Muhammadiyah dalam muktamarnya mengatakan Islam yang berkemajuan. Lah, ini kan sebetulnya kan dalam istilah pesantren kan sudah ada semua. Al-muhafadzah 'alal qadimi shalih wal akhdzu bil jadidil aslah. Hanya saja nuun sewu, kalau NU itu terlalu al-muhafadzah 'alal qadimi shalihnya, tapi kurang akhdzu bil jadidil aslah. Jadi terlalu memelihara tradisi, kurang mengakomodasi terhadap kemajuan. Sebaliknya Muhammadiyah sama, terlalu akhdzu bil jadidil aslah, terlalu maju ke depan, tapi kurang al-muhafadzah 'alal qadimi shalihnya juga kurang itu. Makanya kedua-duanya harus diintegrasikan. Kalau kedua-duanya bisa diintegrasikan, insya Allah Indonesia 20 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, sebagaimana Prof. Mulhan, sebagaimana Prof. Sofyan Anis, itu bisa melampau terhadap Cina. Tidak ribet selalu, tidak ruwet, tidak, bahasanya tidak ribut sendiri umat Islam itu. Kemudian yang kedua, tentang politisasi agama, itu saya setuju sekali dengan Prof. Mulhan tadi, bahwasanya politisasi agama itu sudah ada sejak dahulu, bahkan sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan maupun sejak Kiai Hasyim Asy'ari itu juga menggunakan politisasi agama, hanya saja itu untuk politik kebangsaan, untuk politik kemasyarakatan, untuk merukunkan bagaimana masyarakat itu maju, bagaimana masyarakat itu betul-betul melek dalam hal sosial dan masyarakatnya. Tidak seperti sekarang ini yang hanya untuk politik praktis semata. Atau yang sebagaimana disampaikan oleh Prof. Nurholis Majid, Islam yes, partai Islam no. Itu maksudnya apa? Islam jangan hanya dijadikan untuk merebut kekuasaan. Karena bedanya pilkada dengan pilkab itu kan cuma satu. Kalau pilkada itu kan kalau jadi lupa, kalau pilkab itu kalau lupa jadi. Baik, cukup. Ya, yang terakhir, terus terang NU Muhammadiyah itu kalau bersatu mulai dari pusat sampai ranting itu bersatu, sering komunikasi, sering implementasi, sering sosialisasi bersama, insya Allah masyarakat kita itu akan rukun dan maju. Karena selama ini umat Islam Indonesia termasuk Indonesia itu masih menjadi bangsa yang berkembang itu karena ribut sendiri. Kita melihat Suriah, kita melihat Afghanistan, kita melihat terhadap Yaman, mereka itu Islam semua tapi ribut sendiri. Karena apa? Karena tidak ada jiwa nasionalismenya. Alhamdulillah kita NU Muhammadiyah masih punya jiwa nasionalisme karena berkat dua pendiri yang satu guru, yaitu Islam dan nasionalisme. NKRI harga mati, Pancasila tetap jaya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada empat penanggap, Prof. Saya hanya mengingatkan waktunya saja, bahwa kita sekali lagi sampai jam 12 kurang seperempat, sehingga ada waktu kurang lebih 10 menit untuk berbagi berdua, Prof. Terima kasih. Ya, Jalmoli 4, seperempat rasa tamat, 1 bablas. Jadi kalau seperempat itu selesai. Tapi kalau 100% itu kebablasan. Terima kasih atas responnya. Yang pertama, pertanyaannya gampang tapi jawabnya susah itu. Ya, menurut saya itu bagian dari apa ya, demografi, karena makin banyak orang, lalu perlu hitung-hitungan, sehingga kemudian seolah-olah lupa pada orientasi utamanya membela yang terpinggir, yang itu apa. Nah, di sini ada kebetulan salah seorang ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, Pak Dahlan Taiz nih. Jadi pertanyaannya saya sampaikan pada Pak Dahlan itu. Kok dulu, tadi saya cerita bahwa Malusaha Muhammadiyah itu memang digunakan untuk menolong yang itu apa. Terus pertanyaannya, sejak kapan kok tidak lagi? Gitu. Menurut saya bukan tidak lagi, tapi mungkin porsinya tidak sebesar dulu. Jadi kalau dulu misalnya Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jogja itu pada bulan kedua itu bangkrut, tekor. Jadi infak yang masuk itu lebih sedikit daripada untuk membeli obat, karena gratis semua. Nah, tapi kalau semuanya terus-menerus gratis ya enggak maju-maju. Jadi mungkin ini soal balancing, jadi akuntansi, jadi manajemen antara saya pernah mengusulkan misalnya minimal itu seperti zakat. Jadi apalagi kalau sekarang sudah enggak bisa lagi, sekarang kalau soal-soal sakit itu sudah ada BPJS toh. Nah, tapi ada beberapa kemarin ada Rakernas PKU di Surabaya, kebetulan saya diundang. Ada banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses BPJS itu. Nah, saya usul PKU itu justru berfungsi menjadi jembatan. Jadi ada yang karena tidak punya KTP, karena pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ngurus pindah itu katanya biayanya mahal. Nah, bagaimana Muhammadiyah, saya kira juga NU, itu bisa menjembatani, ngurus agar orang itu dapat KTP. Ada lagi yang karena tempatnya jauh, di pelosok. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang saya kira sekarang jadi tidak model gratisan, tetapi bagaimana orang bisa memperoleh akses kesehatan itu untuk bisa memperoleh jaminan juga di dalam pendidikan. Saya kira melalui beasiswa-beasiswa, itu saya kira penjelasan saya. Lalu kemudian yang kedua, Pak Sobari Sakur. Ya, ini juga sama, pertanyaannya gampang tapi jawabnya. Memang normatif agar semua kegiatan politik itu ditujukan untuk mensejahterakan semua manusia, enggak usah pandang kalau NU yang disejahterakan, ya tanya dulu mau disejahterakan NU enggak. Oh bukan, enggak disejahterakan. Muhammadiyah kalau jadi bupati atau jadi anggota DPR mau mensejahterakan orang, tanya dulu. Ini warga Muhammadiyah bukan, nah, bukan gitu. Semua yang memang harus disejahterakan ya harus disejahterakan. Jadi orientasi itu yang saya kira membutuhkan Muhammadiyah dan NU untuk selalu mendorong agar warganya yang menjadi pejabat publik agar mendahulukan kepentingan-kepentingan umum yang terutama yang paling membutuhkan. Yang ketiga, ya sama saya kira dengan yang pertama tadi, bagaimana kemudian nilai-nilai kemanusiaan itu kemudian lebih didahulukan bagi mereka-mereka yang duduk di Senayan, yang memproduk
regulasi mengenai bagaimana mendistribusikan kekayaan negeri ini sehingga kemudian menjadi lebih menjamin apa ya, mengurangi ketimpangan. Ini kan sekarang sedang tren itu bicara tentang ketimpangan karena kakaknya Pak Dahlan Rais. Jadi isu itu menjadi merebak dan itu penting juga. Kan kita sadar tentang ketimpangan itu. Nah, persoalannya sekarang bagaimana Muhammadiyah dan itu mendorong partai-partai politik, NU bukan partai, Muhammadiyah bukan partai, tetapi seluruh anggota partai yang Islam itu hampir pasti anggota Muhammadiyah atau NU. Jadi oleh karena itu saya kira Muhammadiyah dan NU mempunyai kewajiban moral untuk mendorong agar bagaimana regulasi baik di kabupaten, provinsi, dan nasional, kekayaan nasional itu kemudian terdistribusi secara merata sehingga tadi tidak ada lagi orang Indonesia yang gagal sehat gitu loh. Tidak ada lagi orang Indonesia yang gagal cerdas gitu. Soal bahwa kemudian gaji seorang lebih banyak daripada yang lain itu wajar manusiawi kan. Tapi kalau kemudian ada seorang warga Indonesia yang gagal sehat gitu, yang sehingga mati karena tidak sempat berobat, nah, saya kira Muhammadiyah dan NU bertanggung jawab untuk itu. Yang terakhir, ya ini seperti orang baris itu loh, menurut saya. Seperti kaki kita itu loh, kaki kita itu kan kalau melangkah bareng kan gak jadi jalan itu. Jadi mesti kan, nah, cuma persoalannya, ya pingsun saja satu saat itu NU Muhammadiyah itu siapa yang dulu, nah gitu kira-kira. Ini soal-soal dialog saja, saya kira usul agar pertemuan PBNU dan PP Muhammadiyah yang diawali oleh Said Agil Sirat dan Haidar Nasir, itu usul itu baik, saya kira disebarkan, didiseminasikan, Diva mungkin membicarakan persoalan-persoalan yang menjadi concern bersama. Misalnya tentang kalau perlu, kalau di Jawa Barat kemarin dimulai oleh Kodam Ciliwangi membersihkan Ciliwung gitu misalnya, Banser, Kokam itu rame-rame membersihkan mana jalan atau selokan yang kotor. Nah, mungkin bekerja sama dengan polisi, bekerja sama itu akan sangat bagus tuh. Jadi dialognya lebih implementatif, lebih praktis dirasakan oleh masyarakat. Saya kira usul yang baik dari Mas Rustam ini. Saya kira cukup, terima kasih. Mudah-mudahan maaf kalau ada hal yang salah. Yang salah dilupakan aja, yang benar yang diingatin. Monggo, Prof. Terima kasih. Untuk Pak Sobari Syakur, dari sedikit yang saya tahu, agama ini kan diperuntukkan untuk manusia meskipun melalui apa, penghambaan kepada Allah dan humanity, itu tidak mungkin diingkari oleh agama, dan nyatanya yang telah dipraktekkan kedua ormas besar di Indonesia itu di situ. Yang kedua, untuk bisa efektif menjangkau umat manusia, lalu perlu tatanan sistemik, dan disitulah kemudian nationality itu juga menjadi keniscayaan. Manusia adalah juga makhluk sosial, dan pengertian nationhood dalam bahasa saya itu lebih fleksibel. Nationhood itu lebih pada persoalan kewargaan, warga dari jamaah, warga dari adat, warga itu afiliasi, dan oleh karena itu ada lapis-lapis nationhood yang kita perlu kelola. Lalu cangkang besar dari nationhood itu adalah negara, sehingga ada lapis-lapis untuk berpolitik dan masing-masing lapis itu harus dikelola. Dan karena agama itu hadir seperti itu, maka baik NU maupun Muhammadiyah
dalam bahasa olok-olok di kampus saya katakan itu adalah shadow state. Kalau di NU ada Suriah itu setara dengan MPR. Lalu ada Tanfidiyah itu setara dengan eksekutif atau kabinet. Dan kemudian ketua Tanfid di provinsi itu biasanya juga tergoda untuk jadi gubernur dan seterusnya. Jadi ada tata negara yang memang sudah dipola sejak awal. Dan urusan-urusan yang dikelola negara itu juga dikelola oleh ormas. Sehingga kalau menteri pendidikannya Muhammadiyah itu ya qualified untuk menjadi menteri pendidikannya Republik Indonesia dan sejenisnya dan seterusnya. Jadi ada kesetaraan di dalam tata negara itu. Dan kedua hal tadi yang kemudian mengharuskan kita bisa merumuskan cara bernegara yang lebih masuk akal. Kalau ini juga mulai nyambung ke pertanyaan Mas siapa tadi yang dari mahasiswa UMS, bagaimana memperjuangkannya di parlemen? Cara memperjuangkannya adalah justru jamaah itu yang bersatu. Dan untuk itu kami di Jogja sedang bereksperimen dengan politik jamaah. Jadi jamaah lah yang kita ajak menetapkan siapa yang menjadi DPD misalnya, lalu justru jamaah yang menugasi itu lalu kemudian suatu saat bisa nagih. Selama ini mekanisme nagih itu enggak ada, sehingga kata amanah itu hanya dalam materi pengajian, tidak manifest di dalam tadi pengelolaan statehood atau cara kita bernegara. Dan bahasa kedaulatan rakyat itu ya menjadi tadi seperti saya petugasnya NU untuk ngurusi universitas, dan harus ada nanti petugasnya Muhammadiyah untuk ngurusi yang lain. Dan kalau warga negara itu berdiskusi dengan sesama warga negara apa salahnya, dan kalau memang bisa menghasilkan kemasyarakatan umat dan itu bahasanya adalah pelayanan publik, ya apa salahnya gitu. Sehingga ini hanya persoalan bahasa dan kita perlu mendetailkan substansi yang dibicarakan. Jadi kaitannya dengan bagaimana memperjuangkan Islam di parlemen, saya tidak mengusulkan membubarkan parlemen, tetapi saya mengusulkan tadi kader-kader ormas di parlemen itu didisiplinkan dengan nilai-nilai keagamaan, dengan amanah, dengan sidik dan seterusnya yang itu sepertinya belum menjadi langkah sistemik. Kita membiarkan diri kita sebagai voters selalu diperebutkan para pedagang kekuasaan. Dan itu harus diakhiri dengan okay, jamaah punya agenda ini, lalu apa yang bisa dilakukan secara maslahah dengan kerjasama, dengan koalisi, dengan kolaborasi, dengan jejaring dan seterusnya. Itu sudah terjadi tetapi tidak dengan pola yang disepakati bersama. Jadi politik jamaah, supaya jamaah itu punya kendali terhadap penyelenggara negara, itu masih PR besar. Dan kalau memang jamaahnya tadi bisa dicerdaskan, bisa diajak memikirkan kepentingan umum, negara itu sekarang ini kan hanya tinggal ngurusi sisanya. Dari Mas Ibrahim, NU dan Muhammadiyah saya kira bukan hanya harus disanding-sandingkan saja, tetapi harus saling belajar. Dan yang menarik adalah ada konvergensi hal yang tidak dimiliki NU itu kemudian ingin dimiliki Muhammadiyah dan universitas. Yang dimiliki Muhammadiyah universitas, NU ngejar. Tetapi pada saat yang sama Muhammadiyah itu lebih banyak mendirikan pesantren sekarang. Jadi pembedaan pada level tapak sosialnya itu semakin tidak kelihatan. Karena apa? Ada kedisiplinan saling belajar, dan saling belajar itulah yang kemudian menjadi penting. Ini satu langkah lebih maju dari politik identitas yang selama ini menjebak kita. Kita sejak tahun 50-an itu kan dijebak dengan politik kepartean, lalu muaranya adalah mobilisasi sentimen jamaah, lalu membedakan kita dengan yang lain itu menjadi lebih penting. Dan itu sudah ditinggalkan. Dan ini gara-gara trigger Pak Munir Mulkan itu di Muhammadinu itu. Jadi jargon dia ini yang sangat manjur rupanya. Enggak tahu itu sebab atau akibat. Jadi ada konvergensi dan saling belajar. Dan saya sangat senang misalnya ketika datang ke UMM Malang misalnya itu diajari bagaimana bikin universitas oleh kader-kadernya NU yang dititipkan di Muhammadiyah di sana. Jadi mungkin dia merasa bersalah meninggalkan NU, lalu kemudian ketika saya datang belajar itu langsung enggak tanya aja dikasih tahu.
Ini, nah ada instrumentasi untuk asas spiritualitas itu saya kira NU lebih jago. Dan Muhammadiyah perlu belajar. Dan itu, jadi saling belajar inilah yang saya sebut sebagai sisi kedua dari politik jamaah secara horizontal. Kalau secara negara tadi kan mengontrol apa orang-orang yang masuk ke lembaga perwakilan, tapi ke samping itu adalah saling belajar untuk kemaslahatan. Nah, kalau itu kemudian dijabarkan menjadi Islam Nusantara berkemajuan, itu juga enggak salah, Pak. Itu ketika pertemuan di PBNU kemarin itu kan itu jargonnya adalah Islam Nusantara berkemajuan. Dan dengan cara itu lalu kemudian kita sebagai jamaah menjadi lebih cerdas, lebih maslahah, lebih manusiawi, dan kemudian insya Allah menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itulah yang terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber, kita beri aplaus yang meriah. Para hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, sesi ini telah memberikan bekal kepada kita mengenai bagaimana reinterpretasi dan juga implementasi dari politisasi agama di dua organisasi Muhammadiyah dan NU. Kemudian nanti siang setelah zuhur kita masih ada satu sesi lagi, masih bertopik mengenai politisasi agama dalam perspektif ormas Islam dan perspektif hukum. Nanti mungkin akan lebih banyak berbicara mengenai bagaimana politisasi agama itu menjadi politik identitas dengan gerakan massa yang selama ini banyak dikhawatirkan oleh masyarakat secara luas. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, kita masih berharap Bapak Ibu untuk hadir di sesi yang kedua pada jam 13 sampai jam 15. Demikian, selaku moderator, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan cenderamata kepada pembicara di kesempatan sesi pertama ini. Cenderamata akan diserahkan kepada Profesor Dr. Abdul Munir Mohan. Dan kemudian cenderamata yang kedua diserahkan kepada Profesor Purwo Santoso MA PhD. Berkenan untuk menyerahkan di kesempatan siang hari ini Rektor Unhasi Dr. H.C. Insinyur Kyai Haji Salahuddin Wahid untuk berkenan menyerahkan cenderamata didampingi Ketua Pusat Kajian Pemikiran Hasim Asy'ari Tebu Ireng Dr. Haji Mifrohim MA. Dan informasi Bapak Ibu, di kesempatan sesi kedua nanti akan hadir insyaallah Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Beliau akan berbicara mengenai politisasi agama dalam perspektif hukum Islam. Dan juga nanti akan hadir Ustadz Irfan S. Awas, perspektif MMI terhadap politisasi agama. Dan juga Kombes Pol Sulistyo Pujo Hartono berbicara mengenai integrasi konsep agama dan negara dalam meneguhkan kedaulatan NKRI.